Ya oke, jumpa lagi di dokumen kita untuk sahabat-sahabatku yang super dimanapun Anda berada. Untuk kali ini ada permintaan paket reflektor ya, paket reflektor lagi. Ini kita tunjukkan terlebih dahulu untuk cahayanya, bilet snapernya ya. Ini bilet snapper yang dari UPS-nya itu ya. Nah ini kita lagi tes cahaya dan levelingnya, bisa naik turun ya. Ini kalau pakai leveling itu memang sangat praktis ya. Jadi bila mana berboncengan atau posisi tidak berboncengan lagi jalan itu tingkat ketinggian cahaya dari cut off sendiri itu berbeda begitu ya. Jadi praktisnya kalau pakai leveling itu tinggal micit ya, bisa mengatur tinggi rendah secara elektrik, tinggal micit saja gitu ya. Kalau berbicara mengenai cahayanya sendiri memang sangat recommended begitu ya. Cukup bagus lah kalau dibilang apakah nembus kabut ya, kita jawabnya tembus saja sih begitu ya. Tapi kalau andai kata kurang ya berarti ya yang lampu proji yang lebih rendah dari ini berarti malah lebih enggak begitu. Tapi spek lebih tinggi juga ada juga, tinggal request saja gitu ya. Oke, ini kita buka dulu karena ini kita menggunakan reflektor baru ya. Ini yang original juga. Jadi kita tidak pakai KW karena KW memang ada perbedaan ya di bahan ya. Mungkin dia memang ini ya agak letoy kadang ya, atau bahannya pun memang kurang bagus ya dari bahan dasar plastiknya itu sendiri ya. Nah, ini baru kita ambil dari grosirnya karena di dekat kita ada grosir juga. Nah, ini bentuk dari bit SP ya kita nyebutnya, atau orang lain juga kadang nyebut bit digital juga. Ini dari tahun 2017 sampai 19 ya. Dan ini untuk listrikannya tidak perlu ngotak-ngatik lagi karena motor ini sudah DC bawaan. Jadi banyak sekali yang belum tahu apakah harus diotak-atik listriknya. Oh tidak, kalau untuk motor ini silakan ditanyakan motornya tahun berapa gitu ya, akan kita bantu menjawabnya di saat kita nggak sibuk. Oke, seperti seperti biasa untuk prosesnya, karena ini cukup lama karena seharian penuh, kadang bahkan sampai 2 hari ya, karena kadang terganggu juga ya waktunya dibagi-bagi. Jadi kita akan percepat saja prosesnya. Seperti biasa akan kita kocek-kocek dan puter-puter saja ya, supaya lebih cepat, tidak panjang lebar. Oke, ini dia, mohon bantuan doanya juga ya. Puter-puter-puter, kocek-kocek-kocek, kocek-kocek. Ayo mana? Kocek-kocek-kocek-kocek-kocek-kocek. Kocek-kocek-kocek-kocek. Alhamdulillah, akhirnya jadi juga ya guys ya. Terima kasih atas bantuan doanya untuk sahabat-sahabat yang super. Oke, khususnya yang pesan barang ini silahkan diperhatikan sedikit mengenai kabelnya. Ini soket original tinggal dicolok, dan ini tombol power window nanti silahkan disesuaikan sendiri atau ditaruh di mana aja boleh dah, mau bebas, mau diripet, mau di intinya dibagus-bagusin sendiri aja ya, tugasnya kan hanya nempelin, sangat gampang. Oke, ini dari fittingnya ada, intinya tinggal nyolok saja lah ya. Ini ada 2 fitting untuk sen kanan kiri, silahkan diisi lampu sendiri. Tombol power window tinggal disesuaikan tempatnya. Ini tampilannya, tampilan depan belakang, atas bawah, samping kanan kiri. Oh ya, kita tes dulu. Ini kan emang untuk kiriman ya. Jadi kalau untuk kiriman emang kita berusaha mengetesnya, terutama itu lampu biletnya. Dan nanti kalau dikirim ke sana nyampe tempatnya biletnya gak nyala mau gimana kan itu ya. Ya jadi berapa kirim bolak-balik kan repot juga. Jadi kita pastikan juga bahwa lampunya juga berfungsi juga ya. Nah, ini akan coba kita tes dulu sebentar. Mohon sabar sedikit. Nah, ini permintaannya menggunakan AE COB ya. Ini kita nyebutnya AE COB atau COB bulat ya. Emang dia bulat begitu ya. Dan demon warna merah red gitu ya. Nah, ini ya. Jadi jadinya ya merah putih begitu ya. Bisa juga dibalik kalau mau minta demon putih ring atau AE COB LED itu yang merah dibalik yo bisa. Gimana stok yang ada gitu ya. Tampilannya seperti ini, dan ini chrome-nya minta dicat. Di video sebelumnya sudah ada sampel tidak dicat, itu warnanya memang penuh di dalam reflektor ya, karena dia masih chrome ya, akhirnya ya ada pantulan cahaya, dia nyala secara full. Tapi kan kembali lagi ke orang masing-masing, karena setiap orang ini sukanya beda-beda begitu ya. Nah, ini juga kita tes untuk lampu utamanya menyala. Lampu dekat menyala, lampu jauh menyala. Oke,
kita pastikan dulu. Sebenarnya pemasangannya itu sangat gampang, bahkan sendiri pun bisa. Hanya saja tugasnya kan harus membongkar bagian depan dulu begitu ya. Oke, ini kita lap juga supaya mengurangi debu yang ada. Ini bit 2017 sampai 2019, ini bentuknya sama persis. Oke, tampilan bawah seperti ini, belakang seperti ini, samping kiri, samping kanan dari lampunya, tampak atas krom dicat hitam. Nah, ini belakang juga sebenarnya udah kita kasih kita kasih lubang udara ya, untuk tapi lubang udaranya kita sembunyikan jadi tidak terlihat kalau hanya sekilas melihat dari bawah gitu aja ya. Oke, ini akan lanjut kita packing karena ini memang untuk pengiriman begitu ya, sekaligus jadi sampel nanti kalau mau reflektor dicat hitam atau AECB bulat itu seperti ini gitu ya, kan beda lagi dengan slot model BMW, beda lagi ya. Tapi ini memang permintaan bukan RGB, jadi tidak ada remote. Jadi untuk saklar tadi kita gratiskan saja untuk saklar atau switch jauh dekat sama off, itu 3 pin sudah kita masukkan ya tadi ya. Jadi bisa request juga mau pakai proji apa, dan pemberitahuan sedikit juga untuk saat ini semenjak video ini diupload ya, proji blade snipernya tinggal beberapa buah saja. Jadi dari kemarin-kemarin juga yang minta projinya saja sudah tidak dikasih karena terbatas stoknya. Tapi kalau pakai reflektor jadi seperti ini masih bisa, masih kita kasih. Tapi nanti stoknya apakah ada lagi? Ya tidak tahu. Nanti kalau ada stoknya lagi biasanya kita infokan kembali di video terbaru. Stok sudah ada lagi. Nah, biasanya kita upload video dengan judul seperti itu gitu ya. Soalnya ini stok memang ini ya. Untuk saat ini stok yang paling banyak itu WST ya. Nah, ini langsung kita sambung di pengiriman saja karena sudah kita packing tadi. Nah, ini ya kita kita pengiriman itu, nah ini termasuk cepat nih. Ini setengah 6 tuh, setengah 6 petang. Biasanya kita ngirim sampai hampir setengah 7 ya, karena waktu juga tidak tentu. Kadang sibuk banget ya, kadang sibuk aja. Tapi kebanyakan masih sibuk sih ya. Dan untuk chat WhatsApp kita respon itu memang pagi dan malam hari saja. Pagi dan malam hari saja. Selain itu kita emang sibuk. Andai kata bisa membalas itu sangatlah bagus begitu ya. Jadi mohon maaf kalau chat WA siang tidak terbalas atau sangat lambat di responnya karena kita sering sibuk. Nah, ini kita fotokan juga untuk nomor resinya karena ini emang kiriman ya, dan kita pun tidak jual online begitu. Jadi kita fotokan nomor SIM-nya supaya orangnya juga standby bisa mengecek sendiri keberadaan barangnya. Nah, begini ya, oke. Salam sehat, sehat terus untuk sahabat-sahabatku yang super dimanapun Anda berada, yang siapapun itu, adik-adik sekalian, kakak-kakak sekalian, mbak-mbak sekalian, ibu-ibu, tante-tante, pokoknya kak, semua deh, dari kecil, dari yang besar. Sekian dan terima kasih, tetap sehat selalu. Sukses selalu juga ya. Amin. Dah.